dengan yang the travel besar-besar tu. Satu tujuh benua pergi tu. Apa kan travel machine apa nama tu sehari? Adalah Castro tu ada tu dia berlumbur 7-8 orang, 7-8 pasangan berlumbur tu. Adalah Castro. Sampai satu checkpoint dia bagi satu sampul. Itu pasport dia lah. Kalau lambat dapatlah sampul, kalau cepat tak sampul. Tu dia. Jadi adik-adik kalau nak masuk syurga, adik-adik kita mesti kasih Nabi lebih daripada ibu dan ayah. Sebab Nabi akan bawa kita masuk bersama ayah kita masuk syurga. Kita masuk syurga sini kan? Siapa nak masuk neraka di sini katakan? Kalau nak masuk syurga puyeng, masuk neraka puyeng kena belah dua kan? Jadi kita semua nak masuk syurga. Ya. Kita kasih kepada pertama sekali kasih kepada Nabi daripada ibu ayah kita daripada semua manusia yang ada di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita kasih kepada Nabi, kita bersyukur kepada Allah ya subhanahu wa taala sebab nasib kita lebih baik daripada Nabi. Walaupun itu tetapi di sisi Allah Nabi adalah manusia paling mulia. Kenapa ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berasal dari keturunan orang yang mulia. Ya. Adik-adik ingat tak nama-nama 25 rasul ya? Ingat tak? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wa anbiya'il mursalin kulluhum mukramun salawat ke atas nabi sejahtera ke atas rasul. Nabi-Nabi yang dikukuhkan mereka semua adalah mulia. Sebelum Adam didenis Nuhus Soleh Ibrahim Ismail Ismail Yaqub Yusuf Kayyul Syuhid Musa Wa'udul Kifri Daud Sulaiman Yusil Yasa Yusuf Zakaria wa akhirul fatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nawwir qulubana ya Allah qalban bi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati rasulmu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah qalban bi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Alam yadrik Nuhus Soleh Ibrahim Ismail Isa Yaqub Yusuf Ayub Syu'aib Musa Abdul Fitri Daud Sulaiman Yusuf Yasa Yunus Zakaria bila tak kata berhenti, kamu boleh. Okey, satu, dua mula. Ada Ibrahim Nuhus Soleh Ibrahim. Nampak? Jadi, Nabi Ibrahim ni Nabi yang ke apa? Ada Ibrahim Nuhus Soleh Ibrahim. Nombor?
Jadi pakar-pakar sejarah, ya, salah seorangnya Syekh Jaafar Al-Barzanji yang usah baca kitabnya tadi, Nabi SAW ini keturunan Nabi Ibrahim berkahwin dua kali. Maknanya ada dua isteri, bukan kahwin cerai, kahwin dah. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Mula-mula Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah. Nasib baik bukan Siti Payung ni, ya. Siti Sarah. Ya, kahwin dengan Siti Sarah. Dalam tu jadi tak dapat anak. Ya kan? Tak dapat anak, dah penuh je dan jenuh lah. Mana tak pergi? Mana tak berjalan? Mana tak honeymoon? Tapi tak dapat anak juga. Akhirnya Nabi Ibrahim mengahwini orang ngaji. Kalau sekarang ni, bibi lah. Bibinya, namanya, bibi pada Siti Sarah, namanya Siti... Siti Nisa? Siti Hajar. Orang macam-macam lah, Siti Pisar lah, Siti Tipikai lah, Siti Apple lah, macam-macam lah buat. Orang makan tu apa je. Nama orang, nama apa, nama makanan kau apa? Macam-macam lah. Okey, tak apalah. Okey, jadi okey, tak lama lepas Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, dapat seorang anaknya nama Nabi Ismail. Kemudian dalam mulut tu, ya, akhirnya Nabi Ibrahim dapat seorang anak lagi, namanya Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq dapat lagi anak, cucu Nabi Ibrahim lah. Daripada Nabi Ishaq dapat anak, namanya Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub dapat Nabi Yusuf. So, dan bagi Nabi-Nabi daripada bagi Israel. Kemudian daripada Nabi Ismail dapat keturunan. Alah tutu dicet tiutnya, semua dah. Sampailah seorang yang bernama Adnan. Jadi Adnan ni lah atuk Nabi yang paling jauh sekali. Dikesan nama dia. Siapa namanya? Adnan. Saya bilang, bukan nak sepit. Orang tu Adnan tak ada lagi. Ada sepit ke? Wawak? Sebut. Adnan sepit. Wawak sebut. Kena sepuluh kali lima, lima kali dua. Okey. Jadi daripada Adnan dapatlah anak. Ya, terpulsu semua. Sampailah kepada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Atuk Nabi. Abdul Muttalib ada 12 orang anak lelaki. 12 orang. Ramai tak? Okey, siapa sini? Okey, kalau ustaz bagi tahu tak tanya, kamu kena jawab, ya. Siapa sini adik beradik dia 12 orang? 12 orang adik beradik dia? Abang, kakak, adik semua 12. Ada tak? Tak ada. 11? 10? 9? 8? 8 ada 2 orang. 7? Sikit. 6? Bertambah sikit. 6? 5? Okey, ramai. 4? 3? 2? Dia seorang tunggal. Yang tak matang ni, puan yang pergi korang ni. Satu ni. Ramai tak kadang-kadang ni, mana tu nak cakap? Jadi, tak ramai lah. Tak macam adik-adik. Anak-anak Abdul Muttalib. 12 orang lelaki. Beranak. Bersalin. Lelaki. Lepas tu, lelaki. Sampai.
Suddenly. Isteri Abdul Muttalib, Nabi Nabi lah. Prenuteli. Apa prenuteli? Tak kira nama kamu prenuteli apa? Nah, dia prenuteli lah. Suruh kesan. Dia nak dapat baby lah. Nak dapat baby. Dapat ini nak baby yang kat tangan. Nak baby lagi. Baik tak ada, okay? Kalau ada pun takkan kuih, ya? Okey. Jadi, bila nenek Nabi ni, setiap mubalik ni, menelur, lagi, apa kata Abdul Muttalib, kalau dapat anak lelaki lagi, aku akan korbankan anak lelaki ini. Bila sampai masanya, bersalin nenek Nabi, Abdul Muttalib, dapat anak yang baru. Macam mana? Nek pilat, bukan tok pilat. Mana ada tok pilat? Tok tu lagi. Macam mana nek pilat? Anak saya baru ni orang dapur ke perkebun? Kata kawan tok pilat, nek pilat, orang dapur juga buat. Ini anak lelaki. Jadi mak tak mau kerja lah sebelum. Bila nak sembelih, maka ada yang mengatakan jangan sembelih anak ini. Anak-anak ini ada tua, maka Abdul Muttalib bagi nama anak ini Abdullah. Dan Abdul Muttalib tepus nazarnya, niatnya tadi yang menuntut dengan 200 menyembelih 200 ekor